the sea for a getaway. Car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love between you, never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bersama dengan saya Yudi Pancen Priyo. Di sini saya akan berbagi cara tutorial pemasangan lampu LED di grill supaya mobil kita kelihatan kece dan cakep. Oke, adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu lampu LED. Ini lampu LED modul yang saya gunakan, lampu LED modul 6 mata, mata 6 ini ya. Ada yang model 3 mata, ada yang model gitu, ini model bulat-bulat yang ini ya. Yang kedua yaitu kita butuh kabel. Ini kan kabelnya terlalu pendek, jadi kita kurang panjang, ini harus disambung ini pakai kabel ya. Yang ketiga yaitu kita butuh solder. Kalau lebih rapi kita butuh solder, kalau enggak ada solder kita bisa sambung secara manual aja, enggak apa-apa juga. Yang keempat kita butuh timahnya juga. Yang kelima cutter. Yang keenam solasi, ini solasi bakar ya, solasi, saya menggunakan solasi yang bakar. Dan yang keenam korek. Oke, langsung saja kita langsung perakitannya ya, sebelum kita pasang ke mobil. Oke, jangan di skip, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, sebelum kita rakit, kita potong dulu ini LED-nya. Ini di sini saya bukan penjual ya, saya hanya berbagi tutorial aja untuk pemasangan lampunya aja. Ini harganya sekitar harganya kurang lebih 4.000-an ya saya beli ini. Di toko online banyak ini. Di sini jangan lupa ya, di sini ada positif negatifnya. Ini yang merah positif, yang kabel putih polos negatif. Jadi untuk pemasangannya nanti jangan kebalik. Oh ya maaf, ini di mobil udah terpasang lampu LED merah, jadi ini hanya untuk sebagai contoh aja ini. Ini tinggal LED yang biru yang belum kepake, ini sebagai contoh aja ini. Jadi ini nanti kita rangkai secara paralel ya. Bulatnya kita rangkai secara paralel, dan nanti rencananya akan saya ikutkan ke lampu senja. Oke, di sini lampu LED-nya udah, kabelnya udah dikupas semua. Kita lanjutkan untuk penyambungan ya.
Oke, untuk menyingkat waktu, video akan saya lanjutkan setelah perakitan semuanya. Oke, ini udah kepasang semua ya, udah disambung. Dan ini nanti kita double tip-nya kita itu ya, kita kupas. Dan ini ntar nempel di belakang grillnya. Jadi dapat ini double tip-nya ini nempel di belakang grillnya. Jadi ini nanti lampunya ini, LED-nya ini menghadap ke radiatornya. Jadi seolah-olah radiatornya itu menyala. Nah, sebelum kita pasang ke mobil, kita tes dulu apakah udah benar sambungannya. Nih, kita coba tes pakai aki motor. Oke ya, nyala ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan ke mobilnya. Jadi kalau udah dirakit lampunya, ini kita buka dulu ini. Ini pengunci-pengunciannya ini dibuka dulu. Semuanya ada berapa ini? Ini dibuka dulu semua pakai obeng main. Ya, kita buka dulu ya. Susah. Ini harusnya pakai dua obeng ya, sebelah kanan sama kiri nih harus bersamaan harusnya. Nih keterbatasan alat nih. Sebagian. Sudah kita lepas semua, kita buka pelan-pelan. Dan ini posisinya udah terpasang ya ini ya. Ini LED-nya nih, sudah saya pasang tadi. Ini saya pakai double tip bisa ya ini ya. Ini ada saya pasang berapa ini? Ini saya pasang 4 LED. Saya pasang 4 LED 1, 2, 3. Ini 4, ada 4 sini. Dan 4 ini saya pasang secara seri ya. Nah, ini saya pasang seri. Nah, ini kabelnya larinya ini kabelnya nih.
Ini kabelnya saya ambilkan dari lampu senja, headlamp lampu senja. Dan kabelnya larinya ke sini. Nah ini. Nah ini saya ambilkan dari headlamp lampu senja. Ini jangan lupa ya, ini ada positif sama negatifnya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak nyala nanti. Nanti kalau nggak nyala tinggal dibalik aja positif negatifnya. Ini kabelnya dari lampu senja ya. Ini. Lampu senja itu. Nah, itu. Lampu senja. Ini udah selesai terpasang. Jadi untuk menyalakannya kita nyalakan ikut lampu senja. Dan ini hasilnya sudah terpasang ya. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah, LED-nya nyala semua ya.